Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Greni, kelas 10 Multimedia 2, absen 31, SMKN 1, Jorjo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang stop motion. Sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like. Lalu share ke teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat. Stop motion adalah teknik membuat animasi dari potongan-potongan gambar yang dibuat seolah-olah menjadi berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu gerakan. Video stop motion yang dibutuhkan adalah ide cerita, kamera, tripod, dan juga software komputer. Merupakan satuan terkecil dalam video pada program flash, frame dimisalkan seperti kertas HVS yang digambar. Teknik ini menggunakan prinsip frame to frame seperti animasi dua dimensi, namun yang membedakan di sini adalah cara menghidupkannya. Yang diciptakan oleh Albert Y. Smith dan J. Stuart. Perkembangan animasi stop motion tidak diperlukan satu keahlian khusus dalam membuatnya. Yang paling dibutuhkan yaitu teliti dan telaten. Cukup dengan menggunakan tangan sendiri, kita pindahkan posisi objek berupa boneka, model, atau gambar secara perlahan-lahan. Dan berikut ini adalah contoh animasi stop motion.